Alhamdulillah, akhirnya habis pun sekolah hari ni. Tapi geng, banyak tu kerja sekolah nak kena buat. Cikgu matematik tu bagi kerja sekolah sampai 20 muka surat. Dah lah nak kena hantar esok. Ui, banyaknya. Korang aku tengok relax je, santai je. Kerja sekolah dah lah berlambak. Orang baru nak main petang ni. Jom geng, kita duduk luar dulu. Ui, cantik lah. Habis dah sekolah. Cuaca pun elok ni. Tapi, alamak. Aku tak boleh keluar main lah, geng. Korang ajak aku main ni. Sabarlah dulu. Lagipun mak aku suruh balik awal hari ni sebab nak tolong dia kemas rumah lagi. Aku pun tengah fikir nak siapkan kerja sekolah sama. Korang ada plan apa-apa ke lepas balik sekolah ni? Ada, Man. Kalau ikutkan lepas balik sekolah ni, aku nak ajak budak-budak kita semua pergi main arcade. Jomlah aku ajak kau sekali. Apalah sangat. Kejap je. Mak kau mesti tak perasan punyalah. Wait, serius lah. Kejap-kejap pun. Mana tahu nanti kokot mak aku tahu ke aku dekat arcade. Kalau tak pasal-pasal dia datang arcade, dia target ting aku balik rumah. Buat malu je. Tak nak lah, weh. Aku nak balik dulu lah kalau macam ni. Nanti petang lah kita jumpa lain, eh. Aku kena tanya kebenaran mak aku dulu ni. Eh, petang nanti kita jumpa, eh. Alaman, lepak dulu. Engkau tak ada, tak best lah nanti. Jomlah, lagi pun aku belanja ni. Alah, kejap je. Kau main kejap-kejap macam ni pun mak kau tak perasan. Aku boleh garanti lah. Jom-jom. Budak-budak kita dah tunggu dah ni. Aduh, kau ni Aris. Pandai pula pujuk-pujuk aku ni. Betul lah, kau boleh garanti, eh. Tak lama, eh. Ni kalau lama ni memang kantoi habis dah ni. Takpelah, kau cakap pun ramai nak follow ni. Tengok semua macam dah ready. Jomlah gerak sekarang je lah. Lagipun arcade tu dengan sekolah bukan jauh sangat. Depan tu je. Tapi kan Aris, tadi kau cakap pasal nak belanja kita orang, eh. Wah, kaya benar kau, Aris. Mana kau dapat duit belanja banyak-banyak macam ni? Nak belanja kita orang semua. Ui. Disebabkan kau nak belanja tu lah, aku terus rasa macam nak datang tau main arcade. Cantik lah, wey. Arcade buka kan? Orang pun tak ramai kan? Ui, yang ramai aku tengok budak-budak kita je. Budak sekolah je yang ramai. Eh, Aris, aku nak tanya sikit ni, Aris. Aku sebenarnya tak adalah pandai sangat bab-bab nak main game ni. Aku tak kena bahan je lah, weh. Tak apa, weh. Aku balik, weh. Aku tak nak, weh. Aku balik dulu, Aris. Tak mahu. Alamak, sabarlah. Kita orang semua ni pun bukannya pandai sangat. Bukannya pro player. Main untuk suka-suka je. Jom, jom, jom. Tengah tumpang tak ramai orang ni. Nah, ini duit ni untuk kau. Ini kau pakai ni. Kau top up lah, mainlah arcade mana-mana dalam tu. Jom, 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 jom. Okey, okey. Aku ambil dulu lah duit ni, eh. Cantik lah. Banyak pula. Yang ni macam ada version Mario. Alah, dia rosak pula. Ish, ini rosak. Tengok yang ini pula. Yang ini main pasang-pasang apa benda ni. Ini pun rosak juga. Eh, kenapa banyak rosak hari ni? Tapi aku tengok budak-budak kita ni pun macam suka main motor je. Tak apalah, aku try main yang ini sekejap lah. Tengok macam mana. Mana berapa token ni masuk ni? Ya, aku masukkan sat token ni. Aku mati. Aduh, baru je masuk ke token. Dah game over dah. Tak apa. Korang try pula. Aku tengok sikit. Okey, korang try. Aku elok-elok masukkan token mati terus tadi. Game over dah. Kita tengok sama-sama, weh. Weh, power room kau, weh. Weh, serius lah. Dam, weh. High score. Gila lah. Dapat high score tu. Macam mana kau buat, weh? Power. Gila, dapat high score terus, eh. Main-main terus dapat high score, ya. Sana, aku try pula. Kaplan nak try dulu. Alang, kau pun dah game over awal dah. Tak apa, aku masukkan jat token dekat sini. Okey, aku masuk token sekejap. Aku try lawan, eh. Okey, dia punya big boss dia. Ui. Aku lepas stage pertama. Stage kedua aku lepas. Stage ketiga aku mati. Aduh. Stage 1 dah lepas, stage 2 lepas. Stage 3 pula yang aku mati. Aduh, tapi okey lah, geng. Ada improvement. Tapi seronok, weh. Layan juga ni. Kalau macam gini lah. Oi, tak jadi aku nak balik awal. Best pula tengok game apa lagi best. Yang ni game apa pula? Ini game pasal tank. Kereta kebal. Oh, menagih juga ni. Eh, siapa pandai bawa kereta kebal? Kita tengok sikit alpha ke apa bawa kereta kebal ni macam mana. Power tak power? Kontrol-kontrol sikit macam mana tu? Nampak susah je. Oh, yang ni online. Oh, power tu yang online tu.
Ini macam kena pakai otak sikit ni, sebab geng kita kebal ni macam lebih pada strategi ni. Oh, advance, advance. Eh, Riz, kau main game apa pula tu, Riz? Aku ada ni, main Mario ni. Ini game favorite aku sebenarnya. Dari aku kecil sampai sekarang, memang aku layan game ni. Syok weh, try dulu. Boleh, boleh. Lepas kau dah habis main, turn aku pula eh. Aku nak try tengok macam mana. Aku dapat high score baru, geng. Aku masih lagi carry on right now. Kita dah masuk level 10 ni. Korang kat belakang support-support lah sikit aku ni. Tak sangka pula seronok bila main game macam ni eh. Aku punya layan. Tak ingat dah sekarang pukul berapa weh. Tapi kejap tengah layan ni. Tapi kenapa bergegas macam ni? Geng. Kenapa mesej ni bergegar ni? Alamak. Apa asal jadi-jadi ni? Tidak! Kenapa pula aku? Aku dekat mana ni? Geng. Kita semua jadi Batman ke macam mana ni? Kita kena sedut. Alamak! Dalam game ni diorang bunuh-bunuh Iman ni, geng. Alamak, nampak gaya ni Iman kena sedut dalam game. Game yang Iman main tadi dekat Braven. Lapangnya kawasan ni, tapi siapa yang besar tu? Nama dia Zuzumi, besarnya dia. Iman ni baru saiz kecil ni. Jadi macam mana nak main je ni? Okey. Iman hanya perlu makan saja dan jadi besar. Makan dan jadi besar. Yang mana Iman kena survive dalam game ni. Tapi macam mana nak keluar dalam game ni, guys? Macam mana nak keluar ni? Iman kena sedut ni, geng. Nanti kalau Mama Iman cari, macam mana? Alamak. Macam mana nak balik rumah ni? Iman. Engkau siapa? Suara siapa yang memanggil tadi tu? Engkau siapa? Jangan takut, akulah pemilik di market ni. Akulah the master of Pac-Man. Kalau kau nak pulang, kalau kau nak balik rumah, kau kena dapatkan high score yang paling tinggi sekali. Kau kena jadi Pac-Man yang paling kuat, yang paling besar, baru kau boleh balik. Jadi nak tak nak, kau kena juga menang. Alamak, itu je ke cara nak balik ni? Okey, jadi Iman tak boleh kena makan lah ni maksudnya. Okey. Jom, masa untuk survive. Tengap-ngap yang ini sekejap. Alamak, dia ada nombor-nombor dia. Kalau korang perasan, dia ada nombor-nombor. Okey, kena ngap-ngap dulu. Kena cari nombor yang kecil sekejap. Yang ini 12. Okey, yang ini 2. Okey, Iman boleh ngap yang ini. Ngap yang ini. Makan-makan yang ini. Ngap. Barulah Iman jadi besar. Tapi sebenarnya Iman nak kena berhati-hati. Sebab dekat kawasan ni akan ada ramai orang yang cuba nak makan Iman, geng. Okey. Sabar makan yang ni, lagi-lagi yang besar tu, nampak tu? Yang besar tu dengan kekuatan 25,000. Okey, yang ni apa ni? Speed boost. Okey, Iman perlukan ini. Yang ni Iman dapat kekuatan laju ni. Dengan keluar jalan luar biasa, geng. Okey, piu. Okey, yang ni baru laju. Besarnya dia. Yang ni siapa pula ni? MMK24. Jangan pakai Iman. Besarnya dia dekat belakang ni. Ui, warna merah pula tu. Warna merah, abang marah lari. Okey. Laju. Ui, ada siapa pula ni? Syafi. Ada lagi. Kenapa dia rasa mana nak bunuh Iman ni? Okey, Iman nak try cuba dapatkan. Si besar kat belakang kita. Cepat. Iman nak dapatkan boost ni. Boost. Yang ni power boost. Okey, kita ambil jeng ini. Mana speed boost? Saya nak speed boost. Tak nak. Korang jangan pakai Iman korang. Jauh sikit. Di coin boost. Saya tak nak coin boost. Saya nak power boost. Saya nak speed boost. Wah, besar je dekat belakang ni. Cepat lari. Balik. Tidak. Besar je dekat belakang ni. Tolong. Tadi Iman mati. Tadi Iman dapat 5 balik. Jadinya Iman nak kena berhati-hati, geng. Diorang semua ni makan. Diorang tak bagi cat. Memang diorang makan gila-gila punya ni. Ini game ni nampak comel. Tapi sebenarnya konsep dia bunuh sama-sama sendiri. Jadi nak kena survive lah Iman nak balik rumah ni. Mama Iman mesti tengah risaukan Iman ni. Habis kalau macam ni. Gigi makan-makan lagi yang ni. Ngap. Okey. Dalam yang hujung-hujung ni mesti dia tak perasan Iman dekat sini kan. Lagi-lagi yang berasi besar tu. Besarnya dia. Kita ngap-ngap sikit yang ni. Tapi kan Iman tak nampak dekat mana Aris. Jangan-jangan Aris dah mati enggak? Kena makan dengan yang lain. Okey, kita sedut-sedut lagi yang ni. Makan-makan-makan. Ngap. Okey. Scary-nya. Tempat ni nampak macam biasa je. Tapi dia punya
Suasana dalam ni terasa seakan-akan macam dalam main Squid Game. Main atau mati. Ha, di dekat belakang ini siapa ni? Ah, ini siapa Wan Ashraf? Kita makan dia. Yang ni siapa pula ni? Ah, lari mana? Lari mana? Lari mana? Ngap, 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 ngap. Ya, 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 ya. Ini SG, SG, SG. Yeay, Iman makin besar, gang. Oh, tadi korang makan Iman kan? Ya, ni sekarang ni masa Iman untuk makan korang pula. Korang nak lari mana tu? Hei, si kecil yang kat depan ni. Masa ni. Iman nak makan. Ngap, 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 ngap. Iman apa? Iman apa? Iman apa? Iman apa? Iman apa? Iman nak makan. Eh, geram pula es kecil. Alamak, si besar, si besar, si besar dekat belakang. Tidak, dia kejar Iman. Cepat, cepat, cepat. Lari, lari, lari. Dia kejar Iman, gang. Ui. Menyukur dekat belakang ni sekejap. Menyukur dekat belakang ni sekejap. Dia tak perasan kan? Ha, dia tak perasan. Nyap. Okey, dia tak perasan Iman kot dekat sini. Okay, kita tak perasan, kita tak perasan kot. Sekejap, sekejap, sekejap. Iman tengah menyorok dekat belakang. Bisa balik dinding ni, gang. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. No, 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 no. Dia nampak Iman. Ultimate Z. Ada gergasi dekat belakang ni. Cepat ambil speed boost. Speed boost. Okey, go, 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 go. Mana dia speed dia? Alamak. Dia dah ambil speed boost. Si kecil dia curi Iman punya speed boost rupanya. Bertuah betul. Masih ni kau. Ha, oh, ini ke belakang ni. Masih ni. Ngap, ngap, ngap. Ah, kena makan dah. Okey. Sementara tu balik Iman menyuruh dekat sini dulu. Oh, nasib baiklah. Si besar tu kejar warna biru tu kan. Hey, Mini. Iman nak makan. Iman nak makan korang. Iman nak makan korang. Masih ni. Masih ni. Masih ni si kecil. Hey. Alamak. Patah balik. Patah balik. Patah balik. Tidak. 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 Dia besar kejar. Ah, tolong. Mati dah. Dia kejar Iman dah. Ah, dia kejar Iman. Tidak. Tolong. Oh, geng. Nyuruh dekat belakang dulu. Ah, dia mesti terdapat kejap. Ah. Tak nampak Iman kot. Tak nampak Iman kot. Ah, nak lagi mana? Nak lagi mana? Dia tak nampak, dia tak nampak. Kita pusing-pusing je dekat sini. Kita pusing-pusing je dekat sini. Eh. Kita kena pakai IQ sikit. Ah, tengok. Iman dah kata dah. Dia tak boleh nak tangkap Iman punya. Kalau Iman menyorok dekat sebalik dinding ni. Ambil sini. Ambil sini. Ambil sini. Kita pusing-pusing dekat sini je. Kita buat pusing-pusing. Ah, tak boleh makan Iman. Nye, nye. Mesti yang besar tu marah je dekat Iman kan. Ah, tak boleh makan Iman. Nye, 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 nye. Ah, dengan cara ni mungkin Iman boleh survive, gang. Tengok, dia pun pasrah. Yang si besar dia pun pasrah nak tangkap Iman ya. No! Oh my god, Iman dapat 5 balik, geng. Tapi tak apalah, Iman rasa ada satu je cara yang boleh buat Iman besar dengan sekelip mata. Kalau korang perasan dekat sebelah kanan tu, Iman ada 100, 1000, 5000, 10000, 50000 size. Inflation kalau Iman tekan 50000 size, bermaksud Iman akan dapat 5. Jelas size yang 50000 lah nak cakap macam mana lagi. Tapi Iman nak invest dengan 500 bucks. Yeah. Ha 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 ha. Mana yang sebesar tadi? Oh, alamak, si besar tu dia 64000. Lagi, 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 lagi. Kita beli lagi size. Kita beli lagi size. Yeah. Yeah. Nak lari mana si besar? Nak lari mana si besar? Oh, tadi pink ni makan Iman tadi. Sekarang ni giliran Iman pula. Ha, kita tengok siapa kejar siapa dan dia mati. Itulah, makan Iman lagi tadi. Ah, yang dekat bawah-bawah ni, si kecil-si kecil ni Iman tak nampak dah ni. Ah, nak lari mana tu? Si kecil-kecil sekalian. Tadi korang makan Iman. Sekarang ni giliran Iman pula untuk makan korang. Dengan cara macam ni lah yang akan buat Iman dapat balik semula ke rumah. Cepat, Iman nak balik ni, geng. Mak Iman mesti dah canggih ni. Manalah anak aku ni hilang ke apa semua kan. Ah, risau pula dekat mama Iman sekarang ni. Tapi Iman lagi risau kalau dia tahu Iman dekat arcade. Nanti Iman kena marah, kena cubit tadi ke. Masih ni, masih ni. Iman nak makan yang dekat depan ni. Iman tengah lapar ni. Come here, come here, come here, come here. Nyam, 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 nyam. I am so hungry. Very, very hungry to eat you, gaming wow. Masih ni, masih ni. Nak lari mana tu? Iman berjaya makan je. Iman berjaya balik. Come on, come on. Bila dah makin besar ni, sebenarnya movement dia agak slow sikit, geng. Tapi Iman nak try kepung dia dekat hujung ni. Dia dah terperangkap pada dekat sebelah sini. Nak lari mana tu? Nak lari mana tu? Ngap, ngap. kejap, geng. Kenapa Iman macam rasa pening-pening ni? Iman nak, Iman rasa macam, alamak, alamak. Iman nak aduh, peningnya kepala. Kita dekat mana ni? Kita dah berjaya balik semula ke dunia betul. Yeay, finally. Aku ingatkan kita dah terperangkap dalam game selama-lamanya tau. Risau. Weh, Haris. Engkau pun berjaya kalahkan game tu juga eh. Korang pun sama yang berjaya kalahkan. Engkau bangun weh. Engkau tak nak bangun ke apa-apa-apa. Jangan pensan dekat sini. Risau nanti. Tapi tu dah dia. Nasib baik
Sampai ni lah akhirnya kita semua berjaya juga keluar daripada game tu. Risau weh. Eh, tapi Riz, sekarang pukul berapa ni? Eh, dekat luar dah dah senja lah weh. Kita main sampai nak dekat maghrib dan nak malam. Mak aku mesti marah ni kalau aku balik ni. Alamak, macam mana ni? Eh, tapi geng, itu bunyi apa tu? Macam bunyi kereta kebal je. Alamak, jangan-jangan tu mak aku tak? Hei, mana anak aku ni? Oh, main arcade. Bertuah punya budak, mana senapang ni? Memang nak kena dia ni. Tunggu sekejap, aku masuk dulu. Amboi. Anak mama ni seronok main game. Seronok satu hari tak balik rumah main game je. Mama punya risau lah. Ingatkan hilang ke, kena colik ke. Rupa-rupanya sibuk dulu dekat sini main game. Memang nak kena babak ni. Kau balik sekarang. Mama, sakit tiga, mama, sakit. Mama, sakit. Okey, mak yang baik. Mama balik. Mama, sakit, mama. Mama, sakit. Nak balik tadi. Mama sakit. Ya, mama nak balik. Mak sakit. Janji tak nak buat dah. Eh, geng, aku rasa bersalah pula dekat Iman. Tengoklah tu. Mak dia macam singa, weh. Aku pun takut. Kena target telinga macam tu dengan bawa kereta kebal dengan keluarkan senapangnya lagi. Eh, dah lah weh. Kita pun aku rasa patut balik kot. Jangan-jangan mak kita pun dah order ke sini ni. Aku rasa better kita balik sekarang. Jom. Balik. Sebelum mak kita pula datang. Alamak, salah jalan. Rumah aku dekat sana. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini saja video untuk kali ini. Itulah dia Iman dengan kawan-kawan kena sedut masuk main game Ball Battle Simulator. Dah macam Pac-Man dah tengok, mak Iman siap. Iman punya main tu, sampai mama Iman datang ke arcade tu dengan bawa apa ni, kereta kebal dengan senapang tak pasal-pasal. Telinga Iman kena tagih kan, mega telinga Iman. Lepas tu dekat rumah kena bantai pula pakai selipar. Memang sakit. Tapi sudah ada bro, boleh korang enjoy. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. And ciao.